Student Application, mereka membawa banner yang bertuliskan 15 November Hari Revolusi Pelajar. Itulah tadi pemirsa, sudah sempat saya mencobanya, TV Volitron LED 32 inci yang kerusakannya tidak bisa menampilkan gambar maupun video ataupun OSD, sedangkan audio suara itu tampak normal. Di bagian ini pemirsa, saya akan memotong dua jalur. Jalur pertama bercabang dua, jalur yang kedua juga bercabang dua. Kenapa saya memotongnya? Karena panel ini mengalami short. Jadi akan saya potong, diprekkan dulu, dan mudah-mudahan hasilnya bisa optimal. Coba saja nanti apa hasilnya.
Nyala ya Pak, jadi berhasil Pak, alhamdulillah. Metu politron ya kan? Iya. Ayo metu politron ya Orif. Yang kukulit ini. Hanya di sini yang saya potong dua jalur. Baiklah pemirsa, pekerjaan sudah selesai. Saya berlanjut akan menutup box kembali.
cukup lumayan lah, gambar bisa dinikmati lagi, tidak usah ganti panel. Demikian pemirsa,